Keliling tak, keliling tak? Alhamdulillah berkat keadaan dan senang jalan menggapai hobinya sudah kami diberikan alisah sampai detik ini dan kita berdoa terus terus agar kiranya suasana lembaga yang penting dan cuaca di atas dan tanah terpisah ini terang dan benar. Amin. Pulang untuk perjalanan berkat dari para. Bro, ini jangan dihapus ya. Stop. Jangan dihapus dulu. Stop. Pais. 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 Masuk, Chris. Belum. Kata lu tadi enggak boleh. 15. 24. Isolasi malah 8. Oh, panda. Tadi gua bilang gua kan kandang bawa burung, sekarang kan kandang dibanin harusnya pakai kalen di bawah di atas tablo nutupin buat rapi aja. Hah? Kan cuma nutupin apa ranjau ya. Tapi enggak keren. Itu katanya enggak boleh kan. Buka ada sama gua. Iya. Masuk lagi. Tahu 13. Iya. Nanda panggil Nanda, Nanda. Megal kamera panggil. Mana dia? 11-24. Yang juara mana aja? Yang juara. 11-21. Juara 4. Tiga belas juara berapa? Lima belas juara dua, juara tiga, juara empat, juara limanya ini. Iya. Udah nih Vic nih, nggak pakai tos-tos, nggak pakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita mau bahas. Ini real kan? Karena ini real di kelas Murai Batu full 24 gantangan. Jadi mungkin baru beberapa kali kita bikin video tentang sistem penilaian yang dilakukan di PMM, PKM. Sama bro. Dan mungkin ini juga kita mengadopsi apa yang sudah dilakukan senior kita yang di SMM. Ya, SMM. Jadi ini ada dua papan. Satu papan di sini direkap. Ya. Dan ini tidak boleh dilihat oleh tim juri yang bertugas. Nanti tim juri yang bertugas melihatnya dari mana? Dari hasil rekapan ini aja. Iya. Karena kenapa ini juri nggak boleh melihat? Karena ada nama-nama yang bertugas. Iya. Dan ini terbuka di sini, jadi peserta ini bisa melihat. Ini semua boleh, bebas. Takutnya ketika juri melihat papan ini, nah nanti untuk menentukan juaranya dia tahu, oh si Eko misalkan nyolok yang kemari, Iki kemari. Ini jadi mereka nggak saling tahu kan begitu, Pak Is ya? Ada yang saling koordinasi. Dan gini, untuk penuh 24 gantangan juara diambil 5. Terus juri masing-masing berhak mengajukan di sesi ini berarti 6 ya? 6 juri. Ini. Kok bisa 6, Pak Is? Kita apa namanya ajuan ketika 7 bisa 6 maksimal itu 7. Maksimal. Maksimal di 7 ini kan 7. Ini 6. Ya. Yeah. Ini juga 6. Ini juga 6 juga 6. Boleh 6 ya. Jadi boleh diajukan 7 nominasi untuk diajukan untuk dijadikan nominasi. 5 bisa? Bisa 5. Oh. Kalau memang tidak itu menurut juri itu enggak ada lagi ya udah kenapa harus memaksakan? Kan gitu. Maksimal di 7. Dan ini kenapa dicoret-coret? Sorry bro. Ini tadi ini belum kita hapus, jadi ada petugas yang merekap di sini. Jadi nomor 1 ada berapa kan dicoret ditandai. Nomor 1 contohnya cuma dapat 1. Satu nih. Jadi di sini ada juri A ini dengan nama ini. Ini hasilnya dia yang diajukan. Ya, dipindah kemari. Juri B juga sama. Ya. Juri C juga sama, juri D juga sama. Kita rekap apa yang diajukan sama juri. Kemudian dari hasil juri ini baru kita hitung di kita bagian rekam. Nah ini kan dihitung 01 cuma dapat 1. Contoh. 01 nih juri 1 ada 01 tapi 2 nggak ada lagi. 1. 1 nilainya. 02. Kemudian 02. 02 ada juri pertama A dan juri B ada 2. Kemudian ada 08. 08 juri 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian ada 11. 11 dapat 1. 2, 3. 3. Nilai 3. 3. Kemudian ada 15. 15, 1, 2, 3. 3. Nilai 3. Kemudian 13 juga ya, tadi 13 kelewat. 13, 1, ya. 2, 3, 4. Ada 4, diajukan 4 juri. Begitu juga di 24. Nah, selanjutnya pun sampai yang di bawah. Sampai pun yang satu pun kita ada di sini. Tulis semua. Kita tulis semua. Jadi juri yang mengajukan itu kita rekap semuanya. Di sini kita rekap, termasuk yang satu. Ada di sini. Nah, kemudian untuk pengkonceran, kita mengambil 2 grade teratas. Ini kebetulan ada 5. Berarti juara 1, 2, 3, 4, 5 antara ini. Dan belum tentu ini dan ini. Bisa saja di sini, bisa saja di sini. Satu duanya. Dan ini bukti. Nah, ini bukti. Jadi, kita membuktikan bahwa di sini 3 juri ini bukan mentok, berarti harus dipaksakan juri ikut di sini. Tapi berdasarkan pantauan pada saat dia di situ, materinya, kemudian volumenya, pakemnya kita lah. Pakemnya kita masuknya di mana? Pada saat dia di posisi di situ. Pada saat dia bertemu di putarannya masing-masing. Dan hasilnya ini yang merah ini real yang real keluar sebagai juaranya. Jadi betul. Contohnya gini, ini 8 08 4 tapi dia nggak juara 2 juga. Tadi saya juga mau nanya, itu Bapak udah nerangin. Iya. Juga bingung kan kok 8 sama 13 kok tadinya masuknya 15 kan juara duanya. Iya. Jadi saya mau nanya itu juga kok bisa lari ke 15 balapnya. Saya kan awam kan ini baru. Iya, ya, ini betul. Juga. Jadi kita dicari ini burungnya yang istimewa dari yang ajuannya ini, Pak. Mungkin di sini burung aman-aman aja, Pak, durasi masuk. Bisa gitu ya, seperti itu ya.
Jadi semua juri bisa aja mengajukan itu karena bekerja kemudian secara materinya adalah ini tapi kan, walaupun kita kan gitu. Kita dari pertama kan duduk terus main. Iya. Itu dia. Itu aja. Saya mau tanya. Tapi gitu. Pemahaman ini gimana menurut Bapak? Jadi bisa dimengerti, Pak? Ini, saya terus terang saya awam ya, kan iya. Ini. Oh, kekurangannya ini dari mana? Iya. Ini nomor 8. Itu aja. Jadi saya menilai di sini nilai 4, 8, 13. Ya. Iya, betul. Ya, di sini nilai 3, full kan ya. Di sini kan nilai 3. Iya. Kenapa masuk nomor 15, juara 2, itu aja sih. Jadi bahasanya ajuan burung bukan harus koncer, bukan. Bukan harus juara. Ajuan. Ajuannya burung-burung yang ajuan juri. Itu, Pak. Nah, ajuan juri. Jadi murni-murni benar-benar juri yang dia akan eksekusi. Makanya tadi saya bilang, dengan nilai 3 ini belum tentu juara 3 4 5 dengan ini karena diambil 5. Bisa aja di kayak gini. Karena kemungkinan juri menurut pas di pantauan dia ini burung bagus sampai dengan akhir. Mungkin okay, 3 juri, tapi pas satu juri hilang. Gitu. Tapi di sini misalkan menurut dia pas ini jalan cuman enggak diajukan karena misalkan pas di dia posisi burung ini misalnya Pak. Misal burung ini posisinya tidak maksimal pas posisi dia. Gitu. Gitu. Jadi di sini dari 5 ini makanya kan di sini kan kita tidak ada rekor lab yang untuk merekap ini. Kalau yang biasa juri pure juri. Tidak ada yang ganggu. Enggak ada yang ganggu gugat. Gitu. Ngerti, Pak? Agak dipahami ya. Gitu. Gitu. Jadi benar-benar ajuan juri. Nah, ini yang ini kita harapin. Nah, ini kebetulan ada Pak ini lagi tanya. Apa nomor berapa? Nomor 8. Nomor 8. Iya. Nomor 8. Pas ketiga ya, Pak. Iya. Itu aja. Bingung kok dari pertama dapat semua. Kan durasi dari pertama dapat. Betul. Betul. Itu dia makanya di sini kemungkinan. Ngerti ya, Pak? Ah, gitu. Jadi buat Francis yang akan main di PNM ya seperti ini. Menurut Bapak gimana penilaian seperti ini? Bagus. Ya. Ini kan ajuan murni-murni, makanya di rekap itu tidak ada permainan. Ya, mudah-mudahan nih, saya jadi ngomong gimana kita namai juri, ini kebenaran juri. Betul. Kamu tahu juri ada yang dekat, aman. Pemain. Maaf. Iya, itu dia. Kan ada biasa kayak gitu kan, main yang bersambutan juga gitu kan. Betul. Siapa yang bawa nih. Betul. Nah, itu dia. Betul. Bapak sering juara emang burungnya, sering juara. Lagi ini lagi mabung aja dari dulu waktu itu emang yang ini sih sering masuk ke di Jenny apa sering masuk ini juga itu lagi juga berarti nggak lewat dong Pak juara kalau ketika juara 1, 2, 3 ya iya udah pasti oke gitu. Bapak di mana burungnya sana di dekat sebentar Pak nanti kita ngobrol kita lihat burungnya boleh kita lihat ya. Oke ya. Jadi terima kasih banyak Francis atas perhatiannya di video ini memang kita khusus membahas penjurian dan real. Real benar-benar ajuan juri bukan karena ada olahan dari bagian rekap. Ada yang komplain lagi. Iya, betul. Bagi real. Enak gitu. Keterbukaan lah. Iya, betul. Baik, tetap semangat terus. Tetap semangat. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mudah-mudahan dia mengerti nih. Nah, ini Bapak juga kita kasih salam. Pak, terima kasih Pak pas lagi ngobrol kita enggak dapat. Nanti kita ke sana, Pak. Makasih ya. Ya, siap. Ya, Pak. Oke. Bareng.